Pak, Saya berniat nikahi putri Bapak, Utari, Pak. Semoga Bapak merestui niat baik saya, Pak. Bapak berterima kasih atas niat baik kamu, nak. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Kamu bisa mengaji, nak? Insya Allah bisa, Pak. Boleh Bapak mendengar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ya Allah, semoga Bapak menerima pinangan Kang Soleh. Amin. Namaku Mentari. Umurku 21 tahun. Aku putri tunggal dari Bapak Hari Subagja, seorang guru di sekolah SMA. Aku baru saja lulus kuliah keguruan beberapa bulan yang lalu. Saat ini, aku menjadi seorang guru di salah satu yayasan pendidikan di Bandung. Menjadi guru seperti Bapak adalah cita-citaku sejak kecil. Setelah ibu meninggal setahun yang lalu, Bapak adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Meskipun Bapak seseorang yang sangat pendiam, tapi dia selalu ada jika aku membutuhkannya. Bapak tidak pernah mengecewakanku. Ada seorang lelaki yang berniat baik untuk menikahi Mentari, Pak. Namanya Kang Soleh. Ini biodata dan CV-nya, Pak. Dia adalah seorang pebisnis dan selebgram, Pak. Insya Allah, orangnya baik dan soleh, Pak. Mentari berharap Kang Soleh bisa jadi imam yang baik untuk Mentari, Pak. Mentari mau untuk taruhkan dulu sama dia, Pak. Boleh kan, Pak? Boleh. Tapi Bapak yang akan menjadi perantara taaruf kamu. Ya? Iya, Pak. Hari pagi tersenyum tenangkan hati.
Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan berkah ya. Hari ini aku ada project, tunggu aja. Kalian tetap semangat, nikmati masa penantianmu dengan hal-hal yang positif. Assalamualaikum, dadah. Keranjang, Bu. Berapaan, Mang? Ini murah, Bu. Ayo, Bu, lihat-lihat dulu keranjang murah. Pokoknya, mah, saya kasih murah aja buat Ibu. 30.000 aja, Bu. Kualitas prima, harga kaki lima, dan tidak diimpor dari Cina. Ini asli dari Tasikmalaya, Bu. Pokoknya, mah, ini dibuat dengan cinta, cocok buat mama. Apalagi mama yang sayang dengan keluarga. Pokoknya, mah, ini mama sangat cocok hidup, Marte. Mama, oh, ya, hidup, Marte. Ya. Mama bisa ngerayu mama, teh, bari jualan. Aku sahadulah. Mang Karni. Karni Ilyas, Mang. Korak, bukan bangkai. Ih, amat sih, mama. Jadi berapa nih? 25 aja, Bu, ya. Jangan ditawar lagi. Mahalan, Mang. 10.000 aja, ya. Tuh, aku tuh gak bisa diginiin, Bu. Astagfirullahaladzim. Omit dulu, Mas. Ayah, tangan ku naon. Minta duit, Mas. Ya ampun, Soleh, minta uang. Bukannya kamu itu sudah jadi selebgram. Kenapa masih minta uang sama mama? Tuh, bayarin tuh keranjang anggur mas sama si mam. Apa tuh, karnivora? Aduh, Mah, 300.000 aja, Mah. Soleh lagi butuh pisan, Mah. Buru atuh, Mah, ih. Please, Mah. Mah, please. Bur, ini ya. Ini yang terakhir. Kok ini, Mah? Yang itu. Nih. Ini yang terakhir. Jangan mikirin nikah, tapi kamu harus kuliah dulu. Ya udah, Mah. Helmnya kemana, Mah? Dia enggak rusak. Astagfirullahaladzim. Anaknya? Rada belegu, Bang. Ya, begitulah, Mang. Seharusnya dia itu sudah dewasa, tidak lagi merepotkan orang tuanya. Kuliahnya aja malah nggak selesai-selesai. Katanya dia itu jadi, apa ya, selebgram. Sekarang malah dia itu minta nikah, Ma. Oh, jadi anaknya selebgram? Kalau saya mah, Bu, pengen jadi YouTuber, biar nanti bisa bilang, Asya! Sudah, Mang, sudah. Nih, Mang, nih, 25 aja ya. Ada tawar lagi, dah. Alhamdulillah. Mun. Kok, nah yang kamu udah habis lagi? Saya mau belum diminum. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa kabar, kok? Apa kabar, Put? Kalian, teman-teman selehku. Gar. Udah tuh. Si sumringah yang lagi taruh. Apaan sih? Kata Kang Abai mah ya, taruh teh proses perkenalan menuju pernikahan. Gimana? Kamu teh udah kenal belum sama si Tari? Ya, lagi proses kenalan, jadi taruhnya langsung sama bapaknya. Mohon doanya ya. Ya, amin. Hei, weh, cok, apa kabar? Ah, kau cengang-cengeng ketawa-ketawa. Mana bayar utangku? Hah? Sabar, cok, sabar. Sabar. Bulan lalu kau bilang mau bayar sekarang. Hei, sudah 3 bulan kau tak bayar-bayar. Santai, cok. Ini masih ada. Hei. Kau tahu, 3 bulan aku makan mie instan lagi. Dan kau tahu, kucingku kasihan. Aku hari ini puasa, besok tidak. Aku puasa nanti tahu sama kucingku sekalian. Pokoknya aku enggak bantu. Bayar semua utangku sini. Sabar dulu dong, cok. Lah, ala galak kan kau yang utang. Kau banyak ribut sama aku. Puasin dulu dong. Apaan ini? Ini, cari, Pak. Mana-mana sini. Tar dulu.
pasti kurang ini. Udahlah bang. Kok siapa ini? Udah. Ada urusan sama kau. Udah ini. Biar sisanya saya yang bayar aja ya. Bayar bang. Taruh lu berapa ini? Nah gitu kan beres urusannya. Besok kalau kau ngutang lagi, perkara kau. Iya. Macam apa pula kau? Selegram payah kau. Soleh. Masih Arik. Nanti ku ganti. Iya. Assalamualaikum guys. Nah, hari ini kita lagi bareng sahabat-sahabatku. Ada Apud, ada Riko. Kita lagi ngopi-ngopi nih. Ya. Semoga kalian tetap semangat. Hari ini berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Ya. Pak, boleh diganggu dulu sebentar, Pak? Jadi, gimana proses taruh mentari sama Kang Soleh, Pak? Sabar ya Mentari, nanti Bapak kabari. Iya Pak. Main gitar teh yang enak kan. Lagunya Anandito, Ta'aruf. Ngomong Ta'aruf. Doain atuh. Kamu teh seriusan mau nikah muda? Serius atuh. Nikah kan ibadah. Mang udah siap. Maksudnya? Ya, siapin semuanya atuh. Kata Kang Abai mah, nikah itu harus dipersiapkan dan direncanakan. Dan satu lagi, nikah itu niatnya kudu lurus karena Allah. Ya kalem lah, semuanya lagi diikhtiarkan, lagi diusahakan. Dan kalem-kalem, kita berdua mah udah beres skripsi wisuda. Lah kamu? Kuliah belum beres, acak kadut. Malah mikirin nikah. Emang salah kalau nikah dulu? Enggak. Cuman yang namanya nikah itu naikin level tanggung jawab kamu. Lah kamu tanggung jawab sama kuliah sendiri aja masih gitu. Gimana sama keluarga? Kata Kang Abah mah. Tari nelfon. Kata Nikola Saputra mah, bucing itu suka kolat sama temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana Tari? Sudah ada kabar dari Bapak tentang ta'aruf kita? Iya, bentar mau ngabarin. Kata Bapak, sabar katanya. Insyaallah nanti dikabarin lagi. Oh, yaudah tuh kalau gitu mah nggak apa-apa. Akan berharap semuanya lancar ya. Amin. Tadi juga berharap demikian. Alhamdulillah. Kang Soleh, udah dulu ya, itu aja. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar tadi. Iya Kang. Jangan tidur kemalaman ya. Biar bisa sholat malam dan kita bisa saling mendoakan. Iya Kang, insya Allah. Ya udah, gitu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Leh, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Bujang. Darah muda. Mamang, ada apa, Mang? Marilah kemari. Kemari. Ada apa, Mang? Ada apa? Tunggu dulu. Kok ada yang salah?
Oh iya, maaf. Kacamata. Oh, kenapa masih gelap? Oh, iya. Ini masih subuh. Bergurau. Cuma berdua? Biasanya juga berdua, emang. Kata Pak Ustadz, mah. Kalau ada yang lagi berdua, yeah, yang ketiganya berarti... Jadi, maksud kamu, aku setan? Terlalu. Aku memang setan. Setan dari ketampanan pria. Ngomong-ngomong, teman kalian, si siapa namanya itu? Soleh. Ya, itu. Dia mang kepeluk orangnya temang. Namanya saja Soleh, tapi kelakuannya astagfirullah. Soleh. Iya, padahal mah kata guru olahraga waktu saya SMA mah, ya, salat subuh itu okay, tanda kedisiplinan. Ah. Untuk membangun suatu garis asimetris. Oh. Untuk membangun masa depan yang gilang gemilang, mang. Aduh. Itu ngawur. Sudah. Pokoknya, mamang cuma bisa berpesan. Kalau ingin hidup berkah, ingin punya istri yang soleha, jangan lupa jadi singgelilah. Jangan lupa jadi pemuda hijrah. Dan jangan lupa sholat subuh berjamaah. Siap, mang. Bukan seperti itu. Gimana, mang? Siap. Siap. Mantap. Aduh, ingat. Sami, mamang. Ya sudah, mamang undur diri dulu. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi apa ya, dari bapak belum ada kabar juga. Oh, sabar ya Mentari, bapak pasti itu yang terbaik kok buat kamu. Lagian harusnya tadi tuh bersyukur, jarang loh zaman sekarang ada seorang bapak yang mau jadi perantara taaruf untuk anaknya. Ya sih, tapi Mentari nggak enak sama Kang Soleh. Mentari, dengerin aku ya, kalau misalnya Kang Soleh serius, dia pasti bakal nungguin kamu. Dia pasti sabar. Ya. Semua aja kayak gitu ya, Ra. Ya udah yuk, kita pulang. Siap, Le. Foto ya. Dar. 1, 2. Siap. Ganti. 1, 2. Sip. Ganti lagi. 1, 2. Sip. Pose. Sing bagus atau pose, nak? Pos. Pose nanti tuh kok. Pusing ya. Kata Rahel P-nya emaknya Sabi lo, mah. Selebgram itu harus punya banyak stok gaya. Fotonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Bapak minta ketemu di rumah minggu depan. Langsung ke rumah? Iya sih, kata Bapak begitu. Tapi, sendiri dulu katanya. Oh, sendiri. Baiklah, insya Allah.
Duh, Kang jadi deg-degan gini tadi. Tenang aja, Kang. Bapak gak akan ngecewain Mentari. Ya udah dulu, Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal ya kurang gantengnya. Sini lo bagaya pisan so ganteng. Piko, apun. Alhamdulillah, Pud. Kok akhirnya. Naon sih, cuy. Mentari, cuy. Bapaknya nyuruh ke rumah. Jadi nikah. Kata William Shakespeare mah, cinta itu buta. Love is blind, man. Qaiman li undira ba'san sadida min ladun huwa yubashshiru al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundira allazina qalu ittakhadha Allahu walada. Alhamdulillah. Apa visi misi hidup kamu, Nak? Pak, saya ingin membahagiakan di Bapak Tari, membangun keluarga bahagia dunia akhirat, Pak. Saya akan mencintai putri Bapak setulus hati saya, Pak. Apa rencana kamu setelah kamu menikah nanti? Saya akan melanjutkan aktivitas saya sebagai selebgram, Pak. Berbisnis online. Sekarang kan era digital. Insya Allah, setelah menikah nanti, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah, Pak. Kamu masih punya orang tua, ibu? Alhamdulillah, Pak. Ibu masih ada. Bagaimana hubungan kamu dengan ibu kamu? Sangat baik. Saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Insya Allah, saya akan terus berbakti padanya, Pak. Begini, Nak. Tapi Bapak minta maaf. Tampaknya untuk kali ini, Mentari anak Bapak bukanlah orang yang tepat untuk kamu, Nak. Tapi Bapak berharap dan Bapak berdoa, semoga ke depan kamu akan mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik dari anak Bapak Mentari. Insyaallah, Pak. Semoga kamu bisa menerima keputusan ini. Iya, Pak. Ayo diminum. Mentari. 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 Mentari, bukan, Nak. Mentari. 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 Mentari, bukan, Nak. Mentari. Mentari. Bapak udah ngecewain Mentari. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi petunjuk. Berikanlah kepadaku dan keluargaku petunjuk-Mu. Ya Rabbana, pandu dan bimbing kami
untuk selalu melangkah di jalanmu, jalan cintamu, jalan yang engkau ridhoi. Mentari, anak kesayangan Bapak. Sebenarnya Bapak tak menyangka kalau kamu sudah sedemikian dewasa. Putri kecil Bapak, bidadari Bapak yang cantik, soleha. Mentari, pujaan hati Bapak. Bapak ingin yang terbaik untukmu, nak. Bapak sudah janji kepada ibumu untuk menjagamu, mencintaimu, dan menikahkanmu dengan seorang lelaki soleh yang bisa membimbingmu menuju surganya. Karena ini tanggung jawab Bapak, nak. Mentari, Bapak tak akan biarkan kamu menikah dengan lelaki yang salah. Orang cantik jangan cemberut terus. Tinggal yang mau loh. Jangan nangis di sini atuh. Malu. Kenapa ya kamu? Bapak nolak pinangan Kang Soleh, Ra. Belum jodoh. Tapi kan Kang Soleh itu beneran soleh, Ra. Bisa-bisanya Bapak nolak pinangan Kang Soleh itu. Kamu udah tahu alasan Bapak nolak Kang Soleh? Mentari kecewa dan kesel sama Bapak. Pertama, katanya Bapak mau jadi perantara ta'aruf Mentari sama Kang Soleh. Terus, Bapak minta Kang Soleh ke rumah. Tiba-tiba, pinangan Kang Soleh ditolak gitu aja, Ra. Jangan susun dulu sama Bapak. Mendingan, Mentari bicarain baik-baik lagi sama Bapak ya. Pokoknya, kamu harus tetap semangat, oke? Bapak pingsan, Neng. Neng kudu cepat pulang. Mang Kandi kenapa ada di sini? Aduh, Neng, itu enggak penting. Pokoknya Neng kudu cepat pulang. Bapak pingsan karunya. Hei, pulang jeung Mang. Hei, Mang kenapa enggak bilang dari tadi? Aduh, Neng. Ai Mamang ieu kumaha? Aduh. Neng. Mang, ya, Neng. Bapak pingsan kenapa?
Kiranya kamu, istri kamu yang dari kemarin katanya marah. Kamu marah gara-gara si Soleh ya? Kok Mang Kami tahu sih? Ya iya, Mang tahu semua. Karena si Soleh itu kan, sudahlah cowok kayak gitu mah tinggalkan lo, Neng. Emang Mang Kami kenal sama Kang Soleh? Sebenarnya, Mamang yang diminta Bapak mata-matain dia. Demi kamu, Mamang jadi agen 002. Bukan agen isi ulang, apa dia agen pulsa. Pokoknya Mang mengawasi gerak-gerik si Soleh di rumahnya, Neng. Hah? Beneran, Mang? Serius, Neng, Mang mah. Tah jeli, Neng. Pokoknya mah serius, Mang mah. Dia mah lelaki beleguk yang jelek ahlaknya ke ibunya. Nggak bertanggung jawab lagi. Yuk, Mang, saksina. Ayo, buru-buru. Karunya si Mang, si Bapak. Ayo, ayo, ayo. Maafin Bapak ya, Mentari. Bapak sebenarnya mau ngomong sama kamu dari kemarin. Tapi kamu marah-marah terus sama Bapak. Benar apa yang dikatakan Mang Kardi? Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak, Mang Kardi. Ini, Pak. Si Soleh, calon tari itu. Masih minta duit, Pak, sama ibunya. Nggak sopan lagi, Pak, minta duitnya. Amit-amit, saya mah punya mantu kayak gitu, Pak. Ya, Pak, makasih itu informasinya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau Ujang juga. Dia itu murid Bapak waktu SMA dulu, Nak. Waalaikumsalam. Iya, iya, betul. Dia itu, kata teman-temannya, anaknya itu kemblut. Dan juga dia itu suka berhutang ria. Dan juga itu, Pak, dia yang bayarin hutangnya, malah temannya. Astagfirullah. Cari terus informasinya ya. Bapak minta tolong sama dia untuk cari tahu siapa sebetulnya Soleh, Nak. Bapak ingin kamu dapat lelaki yang terbaik, Nak. Yang bisa menggantikan Bapak jadi imam dan bisa bertanggung jawab pada kehidupan kamu, Nak. Bapak sayang padamu, Nak. Bapak sayang padamu. Maafin Mentari, Pak. Iya, Nak. Mentari yang salah. Iya. Mentari udah susah sama Bapak. Saya minta maaf sama Bapak. Iya, sayang. Mentari sayang sama Bapak. Bapak juga sayang padamu, Nak. Kuakui ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar, ku tak direstui. Aku... Semua harus terjadi. Kamu teh kunaon? Separuh jiwaku hilang kok. Masih banyak ikan di pasar. Masa cuma gara-gara Mentari doang kamu jadi gini? Ah. Kamu mah gak akan paham rasanya. Aku teh hancur. Sehancur-hancur-hancurnya. Selama ini teh kamu ngasih nasihat-nasihat di Instagram. Itu teh karena Allah atau pengen dilihat Mentari? Kata Kang Abai mah ya, orang yang lagi jatuh cinta itu harus belajar ikhlas, kendalikan perasaan, jangan terlalu baper sama manusia, nanti ujung-ujungnya kecewa.
Udah gini weh, sekarang kamu mah banyak istighfar, perbaiki niat, jangan jadi soleh dengan cara yang salah. Jadi aku teh harus kayak gimana? Dengerin kata pahlawan bertopeng sama Power Ranger mah ya, kalau mau jadi seseorang yang kuat gitu, yakin kita harus berubah. Gitu. Kamu kudu berubah sekarang mah. Sok lah, kita mah bakal nemenin kamu buat hijrah lah, sok. Ikutan enggak? Siap. Ah, gitu atuh. Nah, teruslah memperbaiki diri karena Allah. Mintalah maaf pada ibumu. Dan jangan pernah berbuat tidak baik kepada ibumu. Pak, saya pamit dulu. Terima kasih ya, Pak. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu kenapa, Soleh? Soleh, aku salah, Ma. Soleh ingin berubah, Ma. Soleh ingin jadi lelaki yang lebih baik lagi, Ma. Maafin Soleh, ya, Ma. Soleh juga, Ma. Iya, Soleh. Insya Allah, Mama pasti selalu memaafkan kamu, Nak. Waalaikumsalam, Tari. Maaf mengganggu. Akang mau berterima kasih sama Mentari dan Bapak. Karena kalianlah, Akang jadi sadar kalau yang Akang lakukan ini salah. Akang doain Mentari dapat orang yang lebih baik dan layak daripada Akang.